bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan termasuk di antara nikmat zahir, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita syukuri maka nikmat zahir itu akan bersambung kepada nikmat batin. Nikmat dunia itu akan nyambung menjadi nikmat akhirat, adalah nikmat panjang umur. Apalagi panjang umurnya kita ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan-bulan yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kita kenal Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir buat mereka. Tapi alhamdulillah, dari Ramadan ke Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Yang mudah-mudahan Ramadan ini, kalau memang Ramadan terakhir buat kita, menjadi Ramadan terindah. Ramadan yang paling meninggalkan kesan manis di sisi Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang paling layak untuk kita jadikan kendaraan bekal untuk menghadap kepada Allah, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu tidak ada umur yang paling empat kecuali umur yang kita lalui selama Ramadan. Dari 365 hari, 12 bulan usia kita dalam setahun, umur kita yang paling manfaat, umur kita yang paling berkah, itu adalah umur detik menjadi menit, menit menjadi jam dan seterusnya, yang itu kita lalui selama bulan Ramadan. Banyak keistimewaan, entah kita sadar atau tidak. Banyak kenikmatan, entah kita sadar ataukah tidak, ketika kita hidup ada di bulan Ramadan. Kapan kita pernah bangun sebelum subuh istiqomah setiap hari kalau enggak nunggu Ramadan? Kapan kita pernah bingung bertanya sama diri kita sendiri atau bahkan malu sama diri kita sendiri kalau enggak khatam Al-Quran kecuali hanya Ramadan? Di luar Ramadan 11 bulan kita enggak baca Al-Quran, enggak khatam dari 1 juz, enggak pernah kita malu sama diri kita sendiri. Enggak pernah kita sungkan kepada Allah. Enggak pernah kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, kok bisa 11 bulan enggak khatam Al-Quran. Tapi Ramadan enggak khatam Al-Quran, kita malu kepada Allah, sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta panjang umur dikasih. Minta sehat afiat dikasih. Tapi Al-Quran tetap terbengkalai. Hanya 1 juz, 2 juz, 3 juz, setelah itu enggak terbaca lagi sampai akhir Ramadan. Kapan kita enggak masuk masjid kemudian keluar kecuali 23 rakaat kita selesaikan kalau enggak nunggu Ramadan? Kalau kita hitung sejam di masjid kita, mulai masuk Isya enggak keluar kecuali 23 rakaat kita selesaikan kalau enggak Ramadan, rawatibnya kita belum tentu istiqomah. Kapan kita istiqomah witir kalau enggak nunggu Ramadan? Padahal witir bukan hanya sunnah di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan juga sunnah. Tapi kita enggak pernah witir kecuali Ramadan. Kapan kita pernah mampu sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa, sebulan penuh puasa kalau enggak nunggu Ramadan? Di luar Ramadan sehari saja beratnya minta ampun gitu. Padahal aktivitas kita di Ramadan sama di luar Ramadan sama. Umurnya kita sama. Apa yang kita makan sama. Kekuatan kita sama. Tapi kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan itu semuanya. Karena memang hidayah yang Allah berikan kepada kita ada di bulan Ramadan, jauh berbeda dibandingkan hidayah petunjuk yang Allah bagi kepada kita di luar bulan Ramadan. Karena itu enggak heran. Bagaimana baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamila." Seandainya umatku ini tahu betapa beruntungnya hidup mereka di bulan Ramadan, betapa berkahnya umur mereka di bulan Ramadan, niscaya mereka berangan-angan berharap setahun penuh Ramadan enggak apa-apa. Yang mau setahun penuh Ramadan, asal kita diberi gampang puasa, besok puasa, lusa puasa, terus
enggak berlalu sebulan puasa, enggak berlalu setahun puasa. Siapa yang enggak kepingin setiap tahun sepanjang tahun adalah Ramadan? Sementara sholat isya enggak keluar 23 rakaat. Setiap hari begitu kebiasaannya kita. Bangun sebelum subuh setiap hari. Istiqomah baca Al-Qur'an setiap hari satu juz. Enggak berlalu satu bulan kecuali khatam Al-Qur'an. Setahun 12 kali khatam Al-Qur'an. Siapa yang enggak kepingin? Dikasih gampang, demikian hebat hidayah yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada kita dari bulan Ramadan, siapa yang enggak kepingin? Orang yang meninggal dunia kalau diberi kesempatan oleh Allah hidup sekali lagi walaupun cuma sehari, mereka tetap minta hidup di bulan Ramadan, walaupun dalam tanda kutip harus puasa lagi, seolah-olah puasa itu berat. Padahal puasa kelasnya kita ini kan cuma qadha makan siang sebetulnya. Walaupun mereka qiyamul lail, walaupun mereka khatam Quran lagi dan seterusnya, mereka yang meninggal dunia kalau diberi izin oleh Allah untuk hidup walaupun cuma sehari, mereka bukan cari lebarannya, mereka bukan cari malam-malam yang lain, tapi mereka cari Ramadan. Kenapa? Karena mereka di alam kuburnya sekarang merasakan nikmat secara nyata, secara real atas ibadah yang mereka lakukan sepanjang hidupnya di bulan Ramadan. Kalau kita masih sebatas iman sekarang, masih sebatas yakin, beda dengan mereka yang meninggal dunia sekarang. Mereka mendapatkan nikmat secara nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka buah daripada ketakwaan mereka yang mereka rawat sepanjang Ramadan seumur hidupnya, tempat mereka di surga diperlihatkan oleh Allah sekarang. Sementara kalau kita masih iman, kalau mereka udah tahu secara nyata, melihat secara real, mereka diberi kesempatan hidup seandainya milih Ramadan. Tapi enggak mungkin. Kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan disia-siakan. Bukankah kita sendiri yang minta panjang umur ketemu Ramadan? Banyak orang yang minta, banyak orang yang bermunajat, banyak orang yang berdoa. Tapi jarang di antara kita yang serius dalam munajatnya, yang tanggung jawab dalam doanya. Apa bentuk keseriusan tanggung jawab atas doa yang kita minta dan Allah memberikan apa yang kita minta? Ngeregani, menghargai doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta panjang umur ketemu Ramadan. Kapan ketemu Ramadan? Baru sehari buka hari pertama udah bikin status H-29. Badal setahun kepingin ketemu Ramadan. Kapan ketemu Ramadan? Dinta ini kapan mari ini? Ini sama seperti orang menghormati seseorang, misalkan kiai, misalkan Habib, misalkan tinggal sebulan, misalkan ya acara di Al-Basirah, Habib, kiai sebulan lagi acara di Al-Basirah, itu deket rumah sama rumah saya. Jangan lupa ya mampir ke rumah saya. Oh iya, insya Allah, insya Allah. Semakin dekat itu. Semakin dekat dengan hari H, semakin sering menghubungi. Bib, yai, pun supe. Semakin dekat dengan hari H, jangan lupa setelah Al-Basirah datang ke rumah saya. Saya jamu, saya sambut, saya ini, saya itu. Baru setelah datang si Habib atau si Yai di rumahnya, 15 menit sudah ditunggu. Bib, enggak pulang, Bib. Yai, saya antarkan pulang ya. Sebulan ngarap-ngarap kiainya datang ke rumahnya. Kapan datang? Baru 15 menit udah diusir. Ya Allah, minta ketemu Ramadan. Baru sehari ketemu Ramadan udah bikin status H-29. Cek kak kantai yang dikepin di Yoyo. Kayak dia yakin ketemu lebaran. H-29. Yang ngitung mundur itu bukan kita. Israel umurnya kita. Yang ngitung mundur bukan kita. Karena kita enggak tahu ngitung mundur gimana, kita enggak tahu batasnya. Kalau ada orang meninggal H-300 hari, masih bisa ngitung mundur. Kita enggak tahu umurnya kita sampai kapan, kok bisa ngitung mundur gimana cerita? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Berarti pemahaman terbaliknya, barang siapa yang enggak senang ketemu Ramadan, keberatan ketemu Ramadan, baru sehari udah diarep-arep lebarannya. Bukan haramallahu jasadahu 'ala niran, Allah haramkan jasadnya dari daripada. Enggak heran kalau ulama
Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Zawajir, termasuk dosa besar at-tamanni bi zawali Ramadan. Ngarep-ngarep selesainya Ramadan itu termasuk dosa gede. Bukan saya yang bilang, ulama sekaliber sekelas Ibn Hajar yang sering kita dengar namanya. Al-Imam Ahmad bin Hajar mengatakan at-tamanni bi zawali Ramadan minal kabair, termasuk dosa besar orang yang ngarep-ngarep dan mari yang namanya Ramadan. Minta padahal dikasih, tapi udah gak sabar. Banyak yang minta, banyak yang doa, banyak yang munajat, tapi jarang yang serius dalam munajatnya. Geletek. Minta ketemu Ramadan, habis untuk tidur. Minta ketemu Ramadan, Al-Quran gak khatam. Minta ketemu Ramadan, terawih cuma seminggu. Minta ketemu Ramadan, pokok poso, tapi mata kenyang sama yang haram, mulut kenyang sama yang haram, telinga kenyang sama yang haram, hati kenyang dengan kebencian dan kedengkian. Bagaimana mungkin orang seperti ini dikatakan serius dalam doanya, tanggung jawab, ngeregani, menghargai atas pemberian nikmat dari Allah, yang nikmat itu kita minta sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak kita minta dikasih. Tapi air dibalas dengan air tuba. Enggak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Enggak ada. Satu-satunya bulan yang namanya disebut dalam Al-Qur'an cuma Ramadan. Semulia-mulianya Rajab enggak disebut dalam Al-Qur'an. Semulia-mulianya Syaban enggak disebut dalam Al-Qur'an. Semulia-mulianya Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Ashhurul Hurum enggak Allah sebut dalam Al-Qur'an. Satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an hanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu-satunya bulan yang Allah takdir di situ ada malam Lailatul Qadar cuma Ramadan toh. Enggak ada Lailatul Qadar di luar Ramadan. Satu-satunya bulan yang Allah takdir di bulan itu turun Al-Quran hanya bulan Ramadan. Gak ada nuzul Quran di luar Ramadan. Satu-satunya bulan yang 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya adalah ampunan, 10 hari ketiganya adalah jaminan terbebas dari neraka, hanya Ramadan. Di luar Ramadan gak ada. Satu-satunya bulan yang setan dibelenggu, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, cuma Ramadan toh, gak ada yang lain. Adakah nikmat yang lebih besar daripada ini kemudian kita sia-siakan? Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab yang ayat 6 Ramadan, sementara pintu surga dibuka lebar-lebar untuknya. Pendosa yang mana yang enggak senang ketemu Ramadan, pintu neraka ditutup oleh Allah untuknya. Pendosa yang mana yang enggak senang ketemu Ramadan, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berakal yang mana yang enggak senang ketemu Ramadan, yang namanya musuh dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak heran ngarep-ngarep hilangnya Ramadan itu termasuk dosa besar. Dia kepinginnya setan dikeluarkan, dilepas, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup rapat-rapat. Waliyadzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda begini, idza kana awwalu lailatin min layali Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Kalau sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, yang namanya setan itu dibelenggu oleh Allah. Timbul pertanyaan sekarang di antara kita. Kalau memang setan itu dibelenggu, kenapa ada kemaksiatan? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan yang dibelenggu itu hanya pimpinan-pimpinannya jin atau setan. Yang dibiarkan berkeliaran adalah setan atau jin kelas rendahan. Jadi maaf, kalau kita maksiat selama Ramadan, ketahuilah kita sudah kalah perang baru ngelawan jin atau setan kelas kerucuk. Belum ketemu jenderalnya. Mungkin kalau kita ketemu jenderalnya, iman kita yang payu.
Khilaf kedua, enggak semua setan, semua jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang berkeliaran, kok ada kemaksiatan nafsu yang sudah dididik oleh setan 11 bulan. Cinta dan hobi nyandu dengan kemaksiatan. Ditinggal sebulan tetap maksiat. Kenapa? Nyandu. Kenapa? Senang. Kenapa? Hobi. Enggak pakai digoda maksiat sendiri sudah. 11 bulan nafsu kita dirawat sama setan. Ada lagi khilaf mengatakan minal jinnati wan nas, setan atau jin itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Kalau kepingin tahu setan bangsa manusia, ya lihat orang yang maksiat di bulan Ramadan. Itu setan bangsa manusia kata ulama. Kadang-kadang ada benernya. Kelihatan kakinya enggak kelihatan kepalanya soalnya. Ya. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia kata ulama. Wa yunadi munadin. Dan setiap malam mulai malam pertama Ramadan, malaikat itu menyeru kepada kita semuanya. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syar aqsir. Yang kepingin kebaikan, rahmat, ampunan dari Allah, sambut, hadang. Yang aktif, yang kepingin maksiat di bulan Ramadan, ojo nekat, kata malaikat. Aqsir, stop. Jangan ngawur. Sampai pernah diceritakan, ada seorang pemuda. Pemuda ini kalau di luar Ramadan, maksiat. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, enggak berani dia maksiat. Buat dia terlalu kebacut kalau saya ini maksiat di bulan Ramadan. Dosa saya banyak di Ramadan, gudangnya ampunan yang saya cari dosa. Wah, keterlaluan. Ramadan tempatnya rahmat. Masa saya maksiat, saya cari laknat? Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka yang ditutup. Masa nanti di akhirat saya masuk neraka? Itu namanya bobol. Neraka lawang ditutup kok bisa masuk neraka? Ketemu Ramadan bukan sekali dua kali, bukan 10 kali 20 kali, berpuluh-puluh kali, kok bisa masuk neraka orang yang ketemu bolak-balik sama yang namanya Ramadan? Loh, bobol itu namanya. Gak berani dia maksiat. Kalau sudah ketemu Ramadan, ini tandanya Allah masih sayang sama saya, berhenti dari kemaksiatan. Bertahun-tahun begitu. Kalau sudah keluar dari Ramadan, terpleset lagi, maksiat lagi, tergoda lagi. Tapi sudah ketemu Ramadan, takut. Singkat cerita, dia meninggal. Ini anak muda ahli maksiat, meninggal di Ramadan. Sampai ada seorang ulama di kampungnya heran. Ini anak muda maksiat 11 bulan. Taatnya cuman Ramadan. Lah kok meninggalnya pas Ramadan ya? Saya ini maksiat enggak pernah, taat terus, tapi kok enggak mati-mati ketika Ramadan. Ini anak muda kok enak. Kapan taat, cabut nyawanya oleh Allah. Kapan maksiat, dikasih banyak umur. Saya ini hampir enggak pernah maksiat, taat. Saya lebih iman lebih dulu dari dia. Mungkin saya lebih banyak taat dari dia. Kok bisa? Kepikiran ketemu si anak muda itu dalam mimpinya, yang mana anak muda duduk di atas singgasana siap masuk surga. Nunggu kiamat. Orang beriman itu enggak ada yang ditunggu ketika di alam kuburnya kecuali kiamat. Kenapa? Di alam kubur mereka mendapatkan nikmat. Gimana nikmatnya surga? Enggak mungkin mereka masuk surga kecuali kiamat terlebih dahulu. Beda sama orang kafir, orang fasik, orang munafik. Mereka di alam kubur mendapatkan azab dari Allah. Mereka ngarep-ngarep, jangan kiamat dulu. Kenapa? Ini di alam kubur. Azabnya udah demikian parah, gimana neraka? Tapi enggak mungkin mundur itu yang namanya kiamat. Duduk di atas singgasananya siap masuk surga cuma nunggu kiamat. Kiainya tanya. Keheranan, takjub. Kamu berkat apa? Mendapatkan kemuliaan dari Allah sementara kamu adalah pendosa dulunya di masa mudamu.
apa dalam amalan kamu, kau bisa mendapat nikmat di alam kubur sebagai indikasi, indikator selamat kamu nanti ada di akhirat. Selamat kamu dari neraka. Kamu mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teringat anak muda ini, man fariha bi dukhuli ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Orang yang senang, kata Nabi, orang yang senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Inilah apa yang aku terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak berkata kecuali adalah jaminan dari Allah. Sabdanya Nabi hakikatnya adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan iming-iming, bukan janji manis, bukan abang-abang lambe Rasulullah bilang begitu, tapi sebetulnya itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Karena itu kalau kita sudah dikasih umur ketemu Ramadan, ya baghiyal khair aqbil, sambut harap dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidur dianggap ibadah kecuali Ramadan. Cuman bukan berarti itu hadis jadi dalil untuk kita banyak tidur. Anda kalau kerja sama saya, masuk tok saya gaji 1 juta. Anda kerja sama saya, cuman masuk, absen 8 jam mulai pagi sampai sore, saya gaji 1 juta. Walaupun tidur, enggak kerja betulan, saya gaji setiap bulan 1 juta. Tapi kalau kerja betulan mulai awal sampai akhir, mulai masuk sampai keluar 8 jam mulai pagi sampai sore, tanta misalkan, Anda pilih mana? Kerja apa banyak tidur? Oh, tidur aja deh. Mau tidur gajinya 1 juta kok. Berakal enggak orang seperti ini? 8 juta dibandingkan pahalanya Allah. 8 juta sekarang mati, enggak ada harganya 8 juta. Pahala sekarang mati ada harganya itu pahala. Kenapa urusan dunia kita ini nyantol, cerdas, nyambung? Oh ya, kerja 8 juta. Kayak enggak ada waktu lain untuk istirahat. Sama, kayak kurang 11 bulan kita ini banyak istirahat. Kayak kurang tidur kita ini 11 bulan. 1 bulan udah waktunya kita untuk banyak melek. Waktunya kita untuk banyak baca Al-Qur'an, banyak iktikaf ada di masjid. Namanya Lailatul Qadar itu enggak ada jam 7 pagi. Namanya Lailatul Qadar hanya ada di waktu malam. Minimal kalau kita ingin mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, ya salat Isya berjamaah, salat Subuh berjamaah. Karena kata Nabi, orang yang salat Isya berjamaah, salat Subuh berjamaah dianggap faqad ahyal laila kullah, dianggap berpahala, mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan malam mulai Isya mulai sampai Subuh. Isya berjamaah, Subuh berjamaah, dianggap sepanjang malam dia tegak menghadap kepada Allah dalam banyak sholat, dalam banyak sujud. Minimal, tapi itu berkah. Bukan seperti orang yang betul-betul mendapatkan nikmat malam Lailatul Qadar, tapi dia mendapatkan cipratannya, enggak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Tapi itu adalah usaha yang paling minim. Kalau usaha yang paling minim, ya itu cadangan. Utamanya apa? Ya banyak melek dong. Sedikit makan. Orang itu kalau banyak makan, ini kan udah malam semuanya kita ini puasa. Gimana waktu buka puasa kalau sudah banyak yang masuk ke perutnya kita? Mau sholat maghrib itu loh, beratnya setengah mati. Mau sholat maghrib, beratnya setengah mati. Mata ini kayak sudah jam 12 malam. Orang kalau buka puasa, jur-juran ketika buka puasa, cuman bisa duduk di sofa sambil metek remote. Sama kelangopan. Berat, kenapa? Gak nurut apa katanya Nabi. Bukan qadha makan siang, tapi diatur pola makannya. Sehingga sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Kita enggak. Coba nanti timbang beratnya kita berapa. Mau lebaran timbang lagi, naik timbangannya. Foto misalkan sekarang, coba nanti mau lebaran foto lagi, terus tak lemu orang. Kenapa? Lah wong kodok makan siang. Apa aja kebini makannya? Nah, caranya gimana? Biar puasanya kita ini sehat. Puasanya kita ini tidak membuat kita setelah buka puasa lemes, ngantuk.
Pertama, makan kurma. Kurma itu menetralisir nafsu karena kandungan glukosa itu bisa mengenyangkan. Makanya Anda kalau pernah naik gunung, termasuk cara untuk survive, bertahan hidup, adalah sesuatu yang manis. Makanya kadang-kadang orang naik gunung itu sangunya coki-coki yang banyak. Orang dulu gitu. Kenapa? Kalau dalam keadaan survive, gak mungkin untuk bangun tenda, gak mungkin untuk masak karena cuaca yang mendung atau cuaca yang badai dan seterusnya, makanya coki-coki. Intinya yang manis. Oh, tapi kalau coki-coki ya bukan sunnah. Buka puasa makan coki-coki. Buka puasa makan kurma. Menetralisir. Kadang-kadang orang memang sengaja gak mau makan kurma ketika buka puasa. Kadang-kadang ada orang, mungkin di antara kita gak mau makan buka puasa dengan kurma itu gak mau. Kenapa? Emang. Kalau saya kurma. Akhirnya yang lainnya itu gak nafsu. Emang. Ada sate, dia ada rawon, ada. Kita kalau buka puasa itu kan apa yang depan mata rasanya kepingin makan semuanya. Tapi gara-gara kurma, turun nafsunya. Jadi memang gak mau turun nafsunya. Ojo buka kurma. Langsung santap semuanya sudah. Kurma itu gampang, sahur aja kurma. Memang tujuannya gitu. Padahal ya justru kurma itulah. Dan kurma itu kalau dimakan ganjil, orang yang diabetes gak tambah, gak naik darahnya atau resiko negatif terhadap diabetesnya. Tapi kalau dimakan ganjil, Anda boleh tanya dokter. Ya, kalau dimakan genap, resiko buat karena gula bagaimana? Itu hanya kurma. Yang kalau dimakan ganjil jadi sunnah di pala jadi sehat. Yang kalau dimakan genep bertentangan dengan sunnahnya Nabi, aturannya Nabi. Jadi Nabi itu ngajari kita untuk menetralisir nafsu dengan puasa, berbuka puasa dengan kurma. Itu caranya. Sehingga kalau sudah kita sudah turun nafsunya kita makan apa? Ya ala kadarnya, nggak ngawur. Kadang-kadang dua piring jadi satu piring porsinya, karena semuanya kami ini makan, belum dawetnya, belum kolaknya, belum kopinya, belum air putihnya, belum gorengannya, belum mau nggak ngantuk gimana? Lalu katanya Nabi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya kita bagi dua, makanan separuh, separuhnya lagi ambaan golek di. Nah, Nabi ngatur sebetulnya, cuman kita gak mau nurut sama Nabi. Kenapa? Nurutnya sama nafsu. Saken bib, bojoku bib, masak amini akhirnya lek makan kurma gak entek iku. Ya jangan suruh masak banyak-banyak, selesai. Atau disisakan untuk sahur. Intinya yang kita cari ketika kita masuk Ramadan itu rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, bukan yang kita cari makanan dan minuman. Kalau cuma makanan minuman enggak nunggu Ramadan, dawet bukan hanya ada di Ramadan. Kolek juga bukan hanya ada di Ramadan, kolang-kaling juga bukan hanya ada di Ramadan. Tapi rahmat yang luas itu hanya ada di Ramadan, enggak seluas di luar Ramadan. Ampunan hanya ada di Ramadan. Maka manfaatkan momen kita ketemu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kepingin baik, sambut hadang yang aktif dalam ibadah. Yang ingin maksiat di bulan Ramadan, stop TV, aduh, medsos, apalagi. Dikasih gempa 10 detik, ingat semuanya. Sing biasanya misu nyebut kabeh. Yang biasanya ngomong kotor, nyebut semuanya. Kapan azan? Gak direken. Coba orang itu ngerespon azan sebagaimana kita ngerespon gempa, keluar, berhenti dari aktivitas, nyebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada gempa. Digoyang 10 detik itu. Ngerespon langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa lemahnya kita sebagai makhluk. Sementara kalau enggak ada gempa, waduh. Kayak kita dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita ini makan enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki enggak butuh kepada andil peran daripada Allah Subhanahu wa taala.
lo gempa nggak seberapa dahsyat dibandingkan goyangan TikTok anak muda zaman sekarang. Lebih dahsyat anak muda zaman sekarang kalau goyang TikTok. Kadang-kadang maaf, bapak ibunya ahli masjid, bapak ibunya ahli masjid, ini kenyataan, bapak ibunya ahli masjid, anaknya nggak laki nggak perempuan goyang TikTok. Kira-kira berani nggak jenengan pulang ke rumah nanti ngelihat HP anaknya ada TikTok, hapus. Enggak, HP-nya yang tak hapus. Berat kadang-kadang sakit, Bin. Loh kok sakit? Kita kasihan sama anak-anak kita nanti di akhirat enggak kasihan sama kita. Awwalu ma yata'allaq birrajul yaumal qiyamah halu auladu. Yang pertama kali jegal orang tua kapan mau masuk surga anak istrinya. Itu kalau orang tuanya calon penghuni surga gagal gara-gara anak istrinya. Lah gimana kalau bukan calon penghuni surga? Apa enggak tambah jeru masuk neraka? Anak umur 7 tahun dibawa ke masjid, 17 tahun enggak dibawa lagi ke masjid. Kapan belum wajib diajak? Enggak wajib diajak. Kapan wajib enggak diajak? Umur 10 tahun enggak bisa baca, enggak bisa nulis, enggak bisa ngitung, malu gitu. Tapi anak 10 tahun enggak bisa wudu, enggak bisa ngaji, enggak bisa sholat, enggak pernah mikir kita. Bolos sekolah, terima rapot orang tuanya 17 hari alfa. Waduh, ngamuk orang tuanya. Sehari bolos sholat 5 kali enggak pernah ngamuk orang tuanya. Kapan ketemu ulama, doakan ya, anak saya jadi anak yang soleh, soleh. Injit ulama yang dungo ya enggak bakal diijabah lah orang tuanya. Ada doa harus disertai usaha, itu namanya cita-cita. Nah, kalau ada doa enggak ada usaha, itu namanya mimpi. Kalau kata anak muda zaman sekarang, turuni kemiringan. Jungkrak nawi sanjeno tan. Doa, tapi enggak ada usaha dari orang tuanya. Anaknya ulama belum tentu jadi ulama kok anaknya orang. Harus ada dorongan motivasi dari orang tua. Namanya anak muda, iya, hiburan yang halal nggak apa-apa, hiburan yang haram mau muda mau tua jangan, nggak apa-apa. Bib, saya dulu juga begitu, alhamdulillah sekarang saya tobat. Loh, orang tuanya tobat pasti anaknya tobat, orang tuanya panjang umur sempet tobat pasti anaknya panjang umur sempet tobat, belum tentu. Surga bukan hanya tempatnya orang tua, orang sepuh, anak muda juga bisa masuk neraka. Neraka bukan hanya tempatnya orang muda. Penting ini pendidikan anak. Penting. Urusan sampai 10 tahun anak itu wajib diperintah orang tuanya untuk sholat. Anaknya belum wajib sholat, tapi orang tuanya wajib untuk didik anaknya sholat. Puasa juga begitu. Wajib selagi mampu terus puasa. Kalau memang nggak mampu boleh batalkan puasa. Memang belum wajib, tapi orang tuanya yang wajib membiasakan dan mendidik anaknya untuk sholat dan puasa. Antara 7 sampai 10 tahun, bahkan kalau 10 tahun anaknya enggak mau boleh dipukul. Walaupun bukan pukulan yang menyakitkan. Karena itu hadirin, hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Mumpung kita ini ketemu Ramadan, masih di hari pertama, masih baru beberapa jam, kita ulang kembali nata niat untuk memperbaiki kualitas Ramadannya kita. Tidak Allah wajibkan yang namanya puasa Ramadan kecuali yang dicari oleh Allah dan ketakwaannya kita. Cukup berpuluh-puluh kali, berbelas-belas kali kita ketemu Ramadan enggak pernah ketemu ketakwaan. Cukup selama ini kita ketemu Ramadan enggak pernah ketemu ketakwaan. Keluar dari Ramadan enggak pernah berjumpa dengan yang namanya kemenangan yang sejati. Yang menang cuma pakaiannya. Yang menang cuma cat tembok rumahnya. Yang menang cuma kendaraannya. Yang menang cuma model rambutnya yang baru, alas kakinya yang baru. Tapi batinnya gak pernah menang. Yang menang dunianya tok, akhiratnya gak pernah menang. Cukup. Sudah waktunya kita, berapapun usia kita, kita jadikan atau kita anggap, kita nilai Ramadan ini Ramadan terakhir. Anggap aja Ramadan ini Ramadan terakhir. Hari ini, jangankan Ramadannya, hari ini anggap Ramadan terakhir. Besok belum tentu. Sehingga setiap hari Ramadan kita jalani
semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sehingga apa yang kita harapkan dia itu rahmat ampunan dari Allah, Allah takdir berikan kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Berkaitan dengan puasa, mau berkaitan dengan fikihnya atau hal-hal yang lain juga boleh. Di luar topik apa yang saya bicarakan boleh. Monggo Pak Yusuf. Ramadan puasa, sedang puasa, kemudian mau diambil tes darah. Kalau memang bisa dilakukan di malam hari setelah buka puasa itu lebih bagus. Walaupun sebetulnya jika terpaksa dilakukan di siang hari Ramadan juga tidak terpaksa. Hanya saja kalau nggak ada unsur keterpaksaan darurat, hukumnya makruh. Siang hari Ramadan bekam, makruh. Siang hari Ramadan donor darah, makruh. Selama nggak ada yang darurat ya, selama nggak mendesak. Tapi untuk menolong nyawanya orang lain lagi ceritanya, nggak makruh. Kalau nggak batal jelas nggak batal. Tapi apakah makruh ataukah tidak tergantung ada unsur darurat ataukah tidak. Kalau ada unsur sesuatu yang mendesak darurat maka hilang hukum kemakruhannya. Termasuk tes darah, apakah harus di siang hari Ramadan? Nah itu, kembali ke situ hukumnya. Ada yang lain? Monggo. Sambil nunggu isyrok. Hukumnya suntik. Hukumnya suntik di siang hari Ramadan. Kalau malam jelas enggak ada masalah. Hukumnya suntik di siang hari Ramadan khilaf di antara ulama. Suntik, infus, khilaf di antara ulama. Khilaf yang pertama, enggak batal sama sekali. Mau suntik ataupun infus. Infus ini kan lebih mengenyangkan daripada suntik. Apakah batal? Khilaf pertama mengatakan enggak batal. Kenapa? Karena masuknya cairan bukan melalui rongga tubuh yang terbuka. Bukan melalui hidung, bukan melalui mulut, bukan melalui telinga. Khilaf kedua, batal mutlak. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ada benda asing yang masuk ke anggota tubuh. Ada benda asing yang masuk ke anggota tubuh. Khilaf pertama enggak batal sama sekali, mutlak. Khilaf kedua mutlak batal sudah. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapat yang paling kuat. Kalau sifatnya tidak mengenyangkan seperti suntik atau insulin, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sifatnya mengenyangkan seperti infus, ada orang makan muntah, kalau dibiarkan terus ya sakit. Opnam, infus, itu kan nggak makan nggak apa-apa. Pengganti daripada asupan makanan, berarti kan sifatnya mengenyangkan. Maka pendapat yang muktamad batal puasanya. Pendapat yang muktamad batal puasanya. Khilaf diantara ulama, itu suntik maupun infus. Ada juga pendapat yang mengatakan tergantung suntik atau infus itu masuknya melalui urat ataukah bukan urat. Kalau melalui urat, yang bisa mengalirkan darah, darah ini kan dipompa, yang kalau melalui urat tersebut, intravena misalkan namanya, sampai ke otak, sampai ke lambung, sampai ke jantung, sampai ke semuanya, itu yang membatalkan. Tapi maaf, kalau suntik, maaf, melalui bokong, ya nggak batal. Kenapa? Ya nggak ada. Dipompa dari situ itu nggak ada. Urat yang ada. Tapi tentunya medis, ya kedokteran lebih paham urusan seperti ini. Tapi intinya hukumnya seperti itu. Kalau disinkronkan dengan ilmu kedokteran, pasti nyambung. Pasti ketemu itu semua. Pendapatnya ulama pasti ketemu di situ. Nah, itu swab bagaimana? Swab pendapat muktamad dia batal. Cuman boleh ataukah tidak? Kalau terpaksa boleh, tapi kalau nggak terpaksa ya nggak boleh. Kenapa? Karena tidak terpaksa tapi membatalkan puasa nggak boleh. Adapun pendapat siapapun yang masuk tidak membatalkan puasa ya kita perlu tahu dalilnya dari mana. Kita perlu dari mana? Kita kan menilai seseorang
dan dapatnya. Kerjaan ini dari orangnya. Oh, lagi fulan sih ngomong benar. Ya enggak sih. Fulan ini benar atau enggak tergantung ucapannya, begitu. Oh, kalau sudah fulan yang ngomong salah, ya enggak bisa sih. Fulan itu salah atau benar tergantung ucapannya, begitu. Pendapat yang mu'tamad selagi kita berpegang dalam mazhab Syafi'i ya. Masukkan sesuatu, kan itu sampai ke kan lumayan dalam. Masuknya swab ke hidung itu kan lumayan dalam. Kalau mata sama telinga ada khilaf masih. Kita pakai obat mata atau pakai celak? Pahitnya cairan obat mata atau celak terasa sakit tenggorokan. Pendapat mu'tamad enggak batal. Walaupun ada pendapat yang mengatakan batal. Masukkan sesuatu ke telinga, pendapat mu'tamad batal. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Tapi kalau hidung enggak ada yang mengatakan enggak batal, sama seperti mulut. Masuknya sesuatu ke mulut dengan masuknya sesuatu melalui hidung sama hukumnya, batal, enggak ada khilaf. Hanya saja kalau ada yang berpendapat enggak batal swab tidak membatalkan puasa, ya kita perlu tahu rujukannya, selesai. Enggak perlu fanatik-fanatikan, perlu tahu rujukannya. Oh, kitab ini, hadis ini, kan enak. Itu juga menjadi tambahan informasi buat saya. Tapi pendapat yang mu'tamad batal. Terlepas ada khilaf ataukah tidak, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Vaksinasi yang jelas tidak membatalkan puasa. Hanya saja kita masih bertanya-tanya makruh enggak nih ya. Kalau memang darurat harus dilakukan di siang hari ya enggak makruh, tapi kalau enggak darurat artinya bisa ditunda di luar Ramadan atau ditunda di malam hari setelah buka puasa, ya hukumnya tetap makruh, tapi masalah batalnya enggak batal. Tetap enggak batal. Pendapat yang mu'tamad ya. Kan tiga khilaf tadi itu. Pendapat yang mu'tamad enggak batal. Nah, ada yang lain? Monggo. Iya, Pak Yusuf. Iya, setelah sholat witir, terawih, witir di masjid. Terus bangun sebelum subuh kan kita, mau sahur. Eman kalau enggak sholat malam, mumpung-mumpung bisa bangun sebelum subuh dan malam. Wis ambil wudhu, sholat malam pun. Berapa rokat? Bebas. Afdolnya sholat witir menjadi sholat pamungkas, sholat penutup. Afdolnya begitu. Tapi kalau enggak sanggup, wah saya takut Beb, kalau saya sholat witirnya nanti, akhirnya enggak tahajud ya enggak witir. Daripada enggak tahajud enggak witir, yang saya dahulukan adalah witirnya. Tahajud nanti kalau memang saya bangun saya tahajud, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang khilaf itu kalau sudah witir di masjid, nanti sholat tahajud, apakah boleh witir lagi? Misal sholat di masjid 3 rakaat. Nanti setelah tahajud kita bangun sebelum subuh, sholat tahajud, boleh enggak witir lagi? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh. Banyak juga ulama yang mengatakan boleh, tapi enggak lebih daripada 8 rakaat yang malam sebelum subuh. Kenapa? Kan 3 sudah. Maksimal witir 11, enggak ada witir 23. Lebih dari 11 enggak ada. Witir ya. Lebih dari 11 enggak ada. Maksimal 11. 3 sudah didahulukan sebelum tidur. Berarti sisa 8. 3 bangun sebelum subuh tambah 11, jadinya 14. Mana ada witir tapi jadinya genep. 3 ditambah 2 boleh. 3 di masjid. Bangun sebelum subuh, tahajud ditutup dengan witir rakaat. Boleh. Cuma ada orang ketika sholat di masjid nih nanti witir ngalem. Jadi ketika imam satu rakaat salam dia berdiri nambah satu rakaat. Boleh. Cuman kata ulama lebih afdol dia ambil barengan. Kenapa? Kalau imamnya salam berdiri lagi, otomatis kan timbul pertanyaan. Oh, berarti nanti malam ini dia mau sholat malam. Kenapa? 4 rakaat. Mana ada witir 4 rakaat? Berarti dia nanti mau nyambung. Nanti malam mau maleman. Akhirnya orang tahu amalnya kita. Belum melakukan usaha disi wong. Belum melakukan, belum tentu kita sholat malam. Belum tentu kita bangun, belum tentu kita ini semangat, belum tentu kita istiqomah, belum tentu kita kuat. Tapi orang sudah
wah mau sholat malam nih, wah mau melekan, wah nanti, oh, belum ngelakon badan. Nah, kata ulama, lebih baik sholat bersama imam. Nanti mau nambah gak apa-apa. Ada khilaf di dalam urusan ini, gak ada masalah. Ya urusan furu' seperti ini urusannya luas. Ada pendapat mengatakan A, ada pendapat mengatakan B. Nah, buat kita yang, buat kita nih, termasuk saya yang awam, kalau nggak tahu mending cari tahu daripada nggak tahu tapi menyalahkan, karena perbedaan. Lu nggak boleh. Menurut versi ulama A, ulama B boleh. Gimana coba? Berarti kalau dia mengatakan nggak boleh dan haram, dia sudah mengatakan ulama tersebut telah berfatwa sesuatu yang haram, gitu. Resikonya fatal kalau kita ngelancangi ilmu yang belum kita tahu, menghukumi sesuatu yang belum kita tahu, itu hukumnya fatal dalam urusan agama, fatal. Sama seperti dokter belum waktunya ngoperasi, ngoperasi gimana? Ya urusannya nyawa. Lah kalau sudah menghukumi sesuatu yang kita belum tahu ilmunya, urusannya akhirat. Nah, terakhir mungkin kalau ada, insya Allah kita ketemu besok. Kita bahas besok 5 keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang 5 keutamaan ini tidak Allah berikan kepada satupun Nabi terdahulu. Kita cuma umat dapat 5 lagi, khusus di bulan Ramadan. Jadi gara-gara Ramadan ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad dikasih 5 anugerah oleh Allah. Yang satu pun dari 5 hal tersebut tidak Allah berikan kepada siapapun selain kita. Bahkan Nabi terdahulu pun gak dapat. Cuman kita tok yang dapat. Biar kita tahu nikmatnya hidup di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, dikasih istiqomah, dan dikasih kuat untuk bisa menjalankan puasa baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا